Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad. Alhamdulillah amin. Sebuah pekerjaan dilakukan itu ada tiga pertanyaan. Setiap ada pekerjaan dilakukan ada tiga pertanyaan. Satu, mengapa? Jadi aku makan, mengapa kau makan? Jawabannya adalah maf'ul li ajli. Kemarin sudah ya. Dua, di mana dan kapan? Aku makan di mana? Di depan rumah. Kapan? Di pagi hari. Maka jawabannya adalah dzaraf. Dzaraf adalah tempat dan waktu terjadinya pekerjaan. Ngerti? Setiap pekerjaan dilakukan pasti tidak terlepas dari tempat di mana dilakukan dan waktu kapan terjadinya pekerjaan. Maka tempat dan waktu terjadinya pekerjaan disebut dzaraf. Yang tempat dzaraf makan, yang waktu dzaraf zaman. Dzaraf zaman waktunya pekerjaan, dzaraf zaman waktunya pekerjaan, dzaraf makan tempatnya pekerjaan, dzaraf makan dzaraf zaman waktunya pekerjaan, dzaraf makan tempatnya pekerjaan, dzaraf zaman waktunya pekerjaan, dzaraf makan tempatnya pekerjaan. Dan dzaraf harus dibaca nasab ya. Kita lihat contoh. Akala Zaidun. Akala mangan Zaidun sapa? Zaid, Zaid makan. Di mana kau makan? Di mana? Amamaka. Di depan kamu. Amama ini dibaca nasab karena depan adalah tempat terjadinya makan, namanya dzaraf makan. Kapan kau makan? Sobahan, pada pagi hari. Pagi hari adalah waktu terjadinya akal atau makan, berarti disebut dzaraf zaman ya. Jadi ama akala fi'il madi Zaidun fa'il ama maka dzaraf makan. Mengapa? Karena tempat terjadinya pekerjaan berupa akala. Wajib dibaca nasab. Terus sobahan dibaca nasab karena dzaraf zaman. Mengapa? Karena pagi hari adalah waktu terjadinya akala atau makan. Dan caranya harus ditakdirkan, dikira-kirakan makna fi di dalamnya ya. Fi maknanya ing dalam ya. Di apa dzaraf zaman, dzaraf adalah waktu dan tempat terjadinya pekerjaan, wajib dibaca nasab, takdirkan makna fi. Makanya ama maka di. Itu kan fi ya. Di depan kamu. Ama maka di pagi hari, ada dinya ya. Eh? Mama masaan di sore hari. Ya, naron di siang hari, ada dinya karena menyimpan makna di. Dzaraf nasab menyimpan makna fi 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 dzaraf nasab menyimpan makna fi
nasob menyimpan makna fidorob nasob menyimpan makna fidorob melawal dorob zaman waktunya pekerjaan dorob zaman waktunya pekerjaan dorob makan tempatnya pekerjaan dorob kan tempatnya pekerjaan dorob nasob menyimpan makna fi 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 iku tok natupane nyanyi di pondor dorob iku harus. Kalau kamu baca sobahan harus kita tambahi makna ing dalam karena ada fi-nya ya. Dorof ing dalam, 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 dorof ing dalam. Kita contohkan ya. Kalau memberikan contoh harus pelajaran sekarang sampai yang dulu masuk semua. Tadi yang hal kurang ya contohnya. Contoh. Ayan suruh. Zaidun. Al-amroini. Nasron. Ya. Rahmatan Rahmatan Qaiman Amamaka ya Sobahan ini lengkap ya. Yang suruh fi'il mudorek dibaca rofa karena tidak kemasukan amil. Alamat rofanya doma karena doma doiro karena sohikul akhir enggak bertemu sesuatu ya. Zaidun menjadi fa'il dibaca narofa alamatnya doma karena isim mufrad. Al-amro ini menjadi maf'ul dibaca nasob alamatnya ya karena tasnia. Nasron menjadi maf'ul mutlak karena kumpul dengan yan suru dibaca nasob alamatnya fathah karena isim mufrad. Mengapa dia menolong rahmatan karena belas kasih ya. Rahmatan di masdar. Jadi maf'ul li ajle ya di tandanya lam ya lam ada kurang tadi. Lam ha ini ajle. Kalau maf'ul mutlak tandanya mim to ya. Kalau maf'ul tandanya mim fa. Kalau fa'il tandanya fa. Mengapa menolong rahmatan karena belas kasihan. Rahmatan ini masdar menjadi alasan terjadinya menolong berarti maf'ul li ajle rahmatan maf'ul li ajle dibaca nasob alamat nasabnya fathah karena simufrod menolongnya qaiman dalam keadaan berdiri ya sambil berdiri qaiman menjadi hal kok qaiman hal karena kalau karena ya kok iman karena pekerjaan dua yang bersamaan dengan yang suruh ya dua pekerjaan yang bersamaan yang terakhir adalah hal ya kok iman baca nasab karena menjadi hal alamat nasabnya fathah karena isim mufrad di mana nolongnya amamaka di depan kamu amama jadi dzorof makan dibaca nasab menyimpan makna fi alamat nasabnya fathah karena isim mufrad
Kapan nolongnya? Sobahan, ya. Diberi tanda zot, jadi zorof. Kapan nolongnya? Sobahan di pagi hari. Menjadi zorof, zaman. Dibaca nasab alamatnya fathah karena isim mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.